kita makan masa 6 tahun untuk rilis selepas 2015 first EP, and then yang terbaru ni Asaha 2. Kenapa 6 tahun? 6 tahun pasal tak ada duit nak buat recording. Betul tu, dan jujur memang kita orang tak ada duit. So bila tak ada duit, duit tu adalah tapi untuk nak kegunaan lain kan. So bila tak ada sumber kewangan yang menyihatkan ni, kita orang decided kita nak berlatih pun tapi tak ada target. So apalah, kita teruskan kehidupan harian kita dengan kerja-kerja harian, rutin harian kita. Sampailah pada satu masa Shah Honda Music, Honda Music buat offer untuk nak taja rakaman terbaru. So aku terus call Wan Muda. dalam fenomenistik ni, Wan Muda dan Wan Besar tu nama panggilan kita kan. So bila aku bagi tahu dia pasal offer Shah Honda Music ni, macam mana rasa macam tu? Sejujurnya rasa terharu lah, ada orang yang kira approach kita untuk nak so-called promote karya kita lah selama ni lah. Kira macam ada jugalah orang yang kira appreciate yang apa seni Wan Basir dengan Wan Nazareth ni masih ada value lah, kira masih ada sokongan lah di pasaran lah, insyaAllah. Itulah, itu je yang kita nak bagi tahu kenapa 6 tahun. Boleh ceritakan sikit, sebenarnya tak ada stroke yang baru pun kan. Stroke ni sama aja untuk kenakan dengan karya Abang Wan ni kan. Selama ni chemistry kita buat lagu, jadi dah boleh agak lah apa yang kemauan, apa yang dia suka. So kenakan dengan lagu fenomenistik lah. Berkali-kali kan, kadang-kadang dekat social media aku cakap kita ni ada chemistry, kita dah bersama daripada program yang lama tu, daripada sejak 2007 lah. Sehingga 2007 masa tu, satu umur dia baru awal-awal 20-an. So bila kita dah gitu lama bersama, riff-riff yang aku buat, dia cari drum beat semua cepat. So proses kita kadang-kadang buat lagu kan, pergi studio, hari ni dah ada idea kat kepala, main sikit, kadang-kadang dalam satu hari tu dia dah dapat dah full song. Cepat. Betul. So, okay dia lah kan, Aboy ni. Daripada dulu dia sedar yang independent musician, indie, hardcore, metal ni semua yang dekat Singapura bukannya golongan kayangan. Kita orang ni cengkik lah, cengkik. Tak berduit sangat. So studio dia sebenarnya banding dengan studio-studio lain, studio rakaman lain yang kat Singapura ni, studio dia yang pada kadar terendah. Lepas tu dari segi equipment dia, dia sentiasa improve. Fact daripada zaman 90s sampai ke sekarang dah 2021, setiap kali kita pergi PNT Musical Center ni untuk buat rakaman, equipment dia sentiasa improve lah. Kata, kalau 2015 kita record, sound dia ok. Lepas tu 2017 kita rekod, sound lebih ok. Kali ni lebih ok. Tak macam tu. Betul. Aboy pun dia faham sangat masa band-band yang masuk untuk berrecording kat sana. Dia tak ada pressure lah. Lagipun dia orang dia senang nak bekerja dengan idea yang dia input sambil band-band yang berrekod tu, dia faham lah konsep apa yang kita nak, macam kita explain dengan dia. Okay, for example, yang kita nak macam gini, sekian ni. Dan dia terus boleh masuk dan dia boleh adapt dengan apa yang kita nak lah. So far, Alhamdulillah lah, all the way kita kerja dengan dia, memang senang lah.
peaceful ni. Dan daripada segi software recording tu, apa yang kita orang perhatikan, of course dia tak cerita lah, tapi ni kita sendiri kita nampak dia sentiasa dia belajar benda tu. Dia akan jumpa benda-benda baru yang memudahkan teknik-teknik rakaman, macam mana nak menyedapkan lagi. So, dia gunakan lah, dia gunakan. Of course bukan just untuk fenomenistik, tapi dan lain yang rekod kat studio dia. Satu lagi knowledge dia tentang muzik bising ni memang better lah. Kita orang dari segi mixing memang kita totally serahkan kat dia. Abang kau buat lah benda ni. Then just kasi kita dengar rough mix. Sebenarnya rough mix tu dah cukup okey, kan? Cuma dia tak ada mastering tu. So yang full mixing tu dia tambah lagi mastering, kasi lagi kau kan? Pengalaman rakaman album Asahar 2 ni, sebenarnya kita rakam 4 lagu baru je seperti yang ramai maklum. Yang album Asahar 2 ni mengandungi 4 lagu baru, 4 lagu daripada EP 2015 dan 2 lagu daripada kompilasi Darah dan Maruah Volume 2. So kita dengar dua cerita daripada Wan Azhar tentang rakaman drum ni. Rakaman pengalamannya agak berat lah, pasal satu faktor umur dan fakta kesihatan, kerja dan segalanya. Bila masuk recording ni, especially lagu Folkcrafty ni kira lagu klasik kugiran lama. So mesti perfect, macam mana pun mesti perfect timing dia dan juga dia punya aturan lagu dia. Walaupun kita bagi nafas baru, tapi standard dia dah dekat situ. Ulang-ulang kali try, cuba. Bukan kemudah lah, lagi-lagi dengan tim kesayangan kita kalah, kena belasah cukup. Wah, hari yang kita rakaman tu, hari yang kita rakaman tu, hari Isnin, hari Ahad sebelum ni tu, Man U kalah 5-0 dengan Liverpool. Masa tu masuk studio lah, rasa macam kalau nak cakap tu nak mencakut. So yalah, dari sebalik rasa hampa tu kan, tapi kita ada kerja yang harus kita selesaikan. So, kita on je lah, bola-bola lah, muzik-muzik lah. So bercakap tentang lagu Folkcrafty yang dirakam balik, sebenarnya ada dua lagu daripada kugiran lama yang kita rakam balik. Kita bukan nak kata kita kasih nafas baru, tapi kita kasih jiwa baru. It's a new soul. Benda tu dengar macam jadi Asahar punya, apa, fenomenistik punya. So dari segi arrangement semua, kita olah lagi. Walaupun minimal lah kan, tapi dia dengar macam seolah-olah lagu baru yang fenomenistik ni. Benda tu susah nak terangkan. You all dengar, you all akan faham sendiri. And then other than that, lain-lain instrumen yang aku masukkan, gitar, bass, keyboard, vokal, tak banyak sangat masalah lah sebenarnya. In fact, boleh dikatakan smooth going. Kita ambil masa seminggu lebih agak masuk 2 minggu untuk settle rakaman 4 lagu tu. Tapi macam tadi lah Wan Azhar kata faktor umur kan, seriously aku rakam 4 lagu tu letih amat. Allah je yang tahu letih dia macam ni. Tapi yalah, bila kita buat something yang kita minat, dia beza macam kita punya kerja harian. Bos cepat kerja, kita tengok kita jalan buat. Ada kata jarut. Tapi bila kita buat benda rakaman muzik ni, something yang kita minat,
So walaupun benda tu susah ke, kita enjoy, kita enjoy. Enjoy tak kan? Buat recording kali ni. Enjoy walaupun rasanya macam, bukan cakap tersiksa lah, tapi kita cuma nak terbaik dalam bilik recording tu. Kita nak perform, push diri kita sampai tahap, kira tahap gaban lah. Kira untuk dapatkan kualiti yang terbaik lah untuk diri kita dan juga untuk semua orang lah. Sebenarnya bila kita cakap pasal rakaman baru ni, dia tak start pada bab rakaman ke. In fact, lagu-lagu macam lagu Wow Wow tu dan lagu apa Night Call Kuntilanak, kita dah praktis daripada 4 tahun lepas lagi. So macam aku kata tadi awal-awal, kita praktis tapi tak dapat nak rakam, duit tak ada. Tapi bila kita constant praktis, bila tak rakaman ni kita perlu touch up sikit je lah. So it's all down to hard work actually. Yang harus ada pada lain-lain band lah, band-band baru especially. Ni abang tu pesan kepada band-band baru. Nak praktis lah, mesti praktis. Pemilihan riff ni payah nak kata lah. Sebab kita ni dengar muzik berbagai jenis genre sebenarnya. So of course lah, kita ada daripada dulu minat-minat kita sendiri. Saya pun sendiri banyak dengar satu rekod. Kalau kita dengar, kalau perasan lah lagu Wow Wow tu, dia ada macam satu rekod daripada era album Volcano kan. Volcano, Now the Golicker, era-era selepas Nemesis Divina lah. Tapi bukan kata kita nak jadi satu ikon Malaya ke. Tak, kita jadikan bahan rujukan. Then Nightcore Kuntilanak kan? Macam Berzem album Belus Fallen sikit-sikit lah. Tu kita bincang, masa tu kita bincang, okay, Wan, kita nak buat muzik macam gini. Dia one thing, dia akan balik rumah, dia study dengar. So ya, kalau nak dengar cerita pengalaman macam mana dia study muzik-muzik ni dia tu buat, Wan, silakan. Kira selalunya actually bekerja dengan Abang Wan ni kira sangat mudah. Kebanyakan spontan, kita masuk studio, Abang Wan akan buat riff dan kita dengar lah skeleton dia punya structure dia, dan daripada situ part by part kita tengok mana yang kena, mana yang tak kena, ubah suai sampai kita selalu agree lah. Usually agree tu cepat lah, kira jangka masa kadang-kadang satu jamming boleh kita boleh buat dua lagu, tiga lagu, satu lagu, tapi pun akan diubah suai dalam masa yang agak panjang lah. Kira kita dah dapat jerangkung dia pelan-pelan, kita tambah. Dia yang penting eh, even daripada sesi-sesi jamming ni, kita just enjoy the thing, kita have fun. Macam aku tahu ada certain band eh yang wah serious bila punya kan, drama main salah kena makau. Ha, aku tak ada. Tak kenal lah kan, dia tanya lah. Ya betul. Ya, kita bila salah kita gelak lagi ada. So macam tu lah. In fact sesi interview ni satu bagus yang Brother Joe adakan ni, sebab abang boleh kongsi pengalaman segi tu main band ni, especially untuk band-band yang baru-baru ya. Oh ya, yeah. Lagi satu nak tabur tentang riff. Abang bukannya dengar saja macam tadi kata satu ikon lah, Berzem. Of course ada even local band yang baru-baru abang jadikan bahan rujukan, especially band Abdi, one man band daripada Penang, terbaik tu. So abang dengar
music dia. Of course lah, tak main macam dia, tapi jadikan idea-idea dia yang boleh dimasukkan dalam music fenomenistik. Cakap pasal artwork ni, sebenarnya kenapa cakap kan? Masa EP 2015 tu, gambar Puteri Ulit Mayang tu kan, timbul daripada lautan, habis main gitar Richard. So, aku nak adakan kesinambungan kat sana, tapi dengan makhluk lain tu. Kali ni fikir sebab ada lagu nak call Kuntilah kan. Okay lah, pastilah Cik Ponti pula yang main gitar Richard. So, bilisan-bilisan seterusnya akan ada makhluk yang akan main gitar Dixon juga lah. Tapi untuk next series, series ni belum ada idea lagi. Mungkin muka Johari ke jadi hantu main gitar. Tak pun muka Syah Wanda. Muka siapa lagi? Banyak lagi. So, yelah, okay. Konsep dia sebenarnya kenapa ada makhluk, lepas tu ada gitar Gibson. So, bila kita cakap pasal metal, metal ni banyak lah. Daripada dulu kan, selalu benda-benda yang hantu-hantu ni, benda yang seram-seram ni lah. So, kita adunkan dengan muzik. Muzik hantu lah, tu nama dia, muzik hantu. Metal. So, ada hantu, ada alat muzik. Tapi, yelah kan, benda tu, sorry lah drama. Belum ada lagi idea untuk hantu pegang drumstick. In the future lah, insyaAllah. Syah Honda Music ni sebenarnya, yelah, sebelum ni aku kenal dia sebagai seller CD. Selalu tengok Syah Honda ni posting-posting CD untuk jualan dekat social media lah. And then, I think quite recently, baru discover dia ada buat record label lah. Dia release Ajin Black Rose punya solo album, and then Datuk Hatan. Sebenarnya, bila dia approach kita tu, it's like macam from zero. Kita tak, bukan kata tak expect lah, sebab sebelum ni pun Syah Honda pernah contact aku pasal ada nak bincang pasal release yang seterusnya daripada Fenomenistik lah. Tapi masa tu aku tak ready lagi dengan kita orang yang busy, dengan kita orang yang tak ada duit. So, kita tak jamming tu. Macam asal dia, cerita dia, bila kita orang ni dari segi kewangan kurang sihat, kita orang jamming pun tak ada target buat apa lah. So, kita fikir apalah, lihat dulu lah. Until one day, kita rasa kewangan kita stabil kan, mungkin kita boleh start biasa balik. And then, rakaman guna duit sendiri. Tapi Syah Honda ni dia savior tau, dia savior. Syah Honda Music ni savior. Dia boleh datang, dia approach, dia cakap, okay abang, ini investment eh. Kita, apa, Syah Honda Music akan taja Fenomenistik untuk recording dan release new material. So, kita buat deal semua yang win-win situation. Benda tu start lah, kita mesti start balik. Yes, bukannya immediate lah. Aku cakap dekat Syah Honda, kasi aku 3 bulan. Aku nak kena apa, contact Wan Azalia balik, kita planning balik, kita build jamming dia. Susah jumpa dia. Dia, walaupun kita tinggal sama negara, sama Pulau Temasek, tapi
Seriously, sebab dia punya timing kerja dia. Timing kerja dia macam mana cerita kan? Sebenarnya, timing kerja ni kira agak panjang lah untuk saya. Untuk especially cari rezeki untuk keluarga. Keluar subuh, 9-10 malam baru sampai rumah tu. Jadi, pada time pun studio pun dah tutup. So, masa tu kira agak singkat lah kalau kita nak masuk studio jamming pun nak kena timing nak tune lah. Macam tu lah kan, aku compromise dengan dia mana date yang dia cuti, aku pun ambil cuti untuk kita dapat nak berlatih semula untuk mempersiapkan Asahara ni. Alhamdulillah benda tu also went on smoothly. Then along the way, one thing good pasal Shah Honda ni, sentiasa ada keep in touch dengan kita, perkembangan recording, perkembangan, in fact daripada perkembangan persiapan lagi. Bang dah berapa persen siap, dah berapa persen ready. Dia sentiasa prihatin lah tentang progress Fenomenistik untuk rakaman album Masaha 2 ni. Betul lah, bos Shah Honda ni dia prihatin pasal details, pasal everything dia nak semua tu go as smoothly according to date. Dan juga dia pun support kita dari belakang dengan kasih kita semangat, sambil kita, dia tahu kita prepare, kita kurang masa dan everything. Bagusnya dia keep in touch dengan kita selalu tanya okay macam mana, macam especially for me, I jarang buat macam contact dengan macam boss ke apa semua, abang yang handle. Jadi macam personally kalau macam boss message, okay macam mana semua okay, macam kita pun lagi semangat, lagi nak bekerja lagi keras lah. Kira like macam abang cakap, dia tu Shah Honda ni macam savior untuk kita. Kita sebenarnya itu phase kita dah on break ya. Fenomenistik dah on break. Lama-lama lagi dalam pandemik kan. So pandemik time lah, ada kadanya masa tu lockdown dia tak boleh jamming. Dan bila jamming tak asyik baik lah. Masa tu ada rules dekat Singapura ni yang boleh social interaction dua orang. Asyik kita line up memang dua orang lah. So boleh nak masuk balik studio jamming. Tapi seriously, daripada start pandemic tu kita memang ada long break. Kadang-kadang kita try jamming. Okay, kita dah habis jamming untuk katakanlah April 2020. The next jamming tu akan 5-6 bulan lagi. We just tak ada semangat tu tau, sebab kita tak ada target. Okay, setahun kata tu. Yang kita tak lama. Pun ada juga. So, bila Shah Honda buat offer yang macam ni, mana terus terang lah aku cakap tahun 2021 ni dah jarang lah kita nak jumpa record label actually buat investment macam ni, sponsor band untuk recording. Banyak record label jenis tahu nak reissue je, ni apa yang kita nampak lah Tapi bila ada offer macam ni, dan kita pun ada komitmen kat sana untuk bagikan yang terbaik. So kalau tanya aku, seriously, what we delivered with this album Asahara 2 is memang yang terbaik lah so far from Fenomenistik. Up to date lah. Dengan kerjasama Shah Honda Music ni, lagi akan dapat taja kita, dapat marketkan band Fenomenistik ni kan. Kira macam band tu macam tak mati lah kan. In fact, benda tu dia abuse tau. Dia abuse satu semangat baru kat kita untuk go on. It's just not apa, bukan stop dekat projek Asahara 2 ni saja. Of course akan ada yang akan datang lah.
Tapi benda tu kita tak nak wawalkan dulu buat masa ni. We are happy, we are happy to be working with label yang professional macam Shah Honda Music ni. Syukur Alhamdulillah. Untuk jangka panjang sebenarnya kan, benda ni tak ada siapa boleh predict. Aku selalu cakap ya, selagi Allah SWT berikan tenaga, berikan daya, berikan idea, InsyaAllah, InsyaAllah akan ada kesinambungan daripada apa yang kita buat sekarang ni. Sebenarnya kita orang ada job lagi lah lepas ni. Tapi job tu is lagu-lagu baru. Kita selepas rakaman Asahan 2 ni, sebenarnya hari tu aku cakap dengan Wan, tak ada lagu baru ni Wan, macam mana ni. Tapi dia cool, dia cool. Dia kata, tak apalah, kita pergi studio, kita buat on the spot. Sebab itu makanan dia sebenarnya. Tu sebenarnya kalau nak tahu selama ni macam mana fenomenistik dan kugiran lama seni karya Abang Wan lah, is kita semuanya spontan. Cuba Abang Wan fikirkan dan kita jam aje lah, kita buat dekat, semua dekat dalam jamming room. So tu satu chemistry kita dan idea flow kat dalam studio tu untuk kita, pasal dunia luar studio ni kita dah sibuk dengan hidup kita sendiri. Yeah. Dia cuma bila kita dua orang kat dalam studio tu, is just kita, fenomenistik, kita dapat express, luahkan kita punya soal musicalnya, passion lah kan. Sebab kita jangan jumpa macam aku cakap tadi. So kalau kita jamming 2 jam, kita akan gunakan sepenuhnya 2 jam tu. Is totally focus buat music, buat lagu. Tapi of course lah, macam kata tak ada lah sampai serius pun ketepan kan. Kena marah, buat apa, pukul beat salah. Tak ada, kita enjoy the thing. Nanti kita memang ada this special enjoyment in music lah. Dan of course after this, in fact lagi seminggu dua ni cadang kan, nak start latih balik untuk kita cari riff baru yang tetap trademark lah, trademark fenomenistik. So kata-kata terakhir dari lisan Asahan 2 itu bawah. Sebenarnya daripada feedback yang kita dapat even daripada Shah Honda Music sendiri, respon dan jualan album Asahan 2 ni even before launching date lagi. In fact hari ni hari kedua selepas launching date. Hari ni 27 November ya. Dan diberitakan lah kan dekat label stock dah licin, dan dekat certain disco pun tinggal korek-korek. Okay, benda tu is like kita tak pernah jumpa hype yang macam ni. Seriously, dan even kita sendiri terkejut. Selepas 6 tahun, in fact, yelah, selepas 6 tahun keluar something yang proper. Ingat 6 tahun tu orang dah lupa dah fenomenistik ni. Atau orang fikir fenomenistik ni dah terkubur ke. But then respons yang kita dapat ni, cabang kata, aku kata tadi, hype dia tu is something yang kita tak pernah rasa. Dan kita berkontak sama sendiri, selalu cakap, Wan, kau tahu tak? Lepas satu hari dah 200 lebih selling album. Dia pun macam, how do you feel when you heard that? Satu hari setengah kita dapat news, dapat dikabarkan lah yang 200 dah sold dan book kan. Macam tak percaya lah kan, macam betul ke ni kan. Macam kira
sokong fans yang kita, fans-fans kita kira masih ada lagi lah kan. Terima kasih kepada diorang masih selalu sokong Abang Wan dengan saya dalam karya kita lah. So ini menunjukkan yang diorang masih ingat kita. Dan pasal just 2 hari ni lah, macam membakarkan semangat baru untuk kita lagi untuk nak prolong lah, nak go forward lagi. In fact, benda ni pengalaman baru bekerja dengan label yang profesional macam Shahonda Music. Pengalaman baru kita dapat hype yang macam ni dari segi respon apa. Macam Wan Azhar katalah, ianya adalah satu semangat baru. Kita rasa kita harus deliver lagi untuk mereka-mereka yang beri sokongan ni. Of course, diorang pun nak something yang lebih terbaik akan datang daripada Fenomenistik. Dan insyaAllah kita akan bekerja ke arah itu. Terima kasih kepada semua yang dah dapatkan CD Fenomenistik Asaha 2 ni. Kita memang terharu sangatlah dengan respon yang kami dapat. InsyaAllah kita akan bekerja, akan lebih keras lagi untuk memberikan yang lagi terbaik dekat jangka masa yang akan datanglah. Terima kasih.